tahun 2007 tentang perkeretaapian bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalannya kereta api wajib mendahulukan jalannya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengaman utama dan bukan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain, masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah peraturan lalu lintas yang ada, berarti Anda berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas kedisiplinan Anda dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.